Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel Kebelet Mancing 93. Oke, terima kasih buat kalian yang masih mengikuti sampai detik ini. Oke, untuk hari ini saya tidak mancing guys, karena reel saya patah. Kalau teman-teman mengikuti video saya atau menyaksikan video saya, jadi di video sebelumnya itu reel saya itu patah dihajar monster guys. Mungkin buat kalian yang belum menyaksikan, lihat video ini. Oke guys, ternyata putus guys. Oke guys, saksikan terus, semoga bermanfaat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke triknya atau tutorialnya bagaimana memperbaiki reel yang patah. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini reel yang masih utuh atau apa namanya spinnya ya, atau saya kurang paham juga namanya ini guys. Jadi penguatnya kalau kita mau dikunci itu guys. Jadi ini yang bawah ini masih utuh kan, kita bisa lihat. Oke, yang atas ini lah yang putus. Oke, kalau tadi kalian menyaksikan itu terlihat jelas bagaimana cara putusnya itu kan guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja untuk peralatan yang bakal melekat di sini kita pakai. Yang pertama ini dia sendok garpu. Oke, sendok garpu ya. Yang kedua kapas ini dia. Pasti kalian punya kapas ya di rumah. Oke, ini kapas. Yang ketiga, senar atau tali, tali apa aja bisa. Kalau saya ini, kalau saya pakai senar PE, jadi biar lebih kuat guys. Dan senar PE itu walaupun kecil tapi kuat. Oke, ini senar PE ya, bisa dilihat. Oke, yang keempat lem. Saya pakai lem, orang menyebutnya lem Korea gitu ya. Oke, untuk lem ini sebenarnya bisa kita pakai, bisa enggak, tapi kalau saya lebih, biar lebih kuat lagi, saya pakai lem. Oke, ikuti terus keseruannya ini, bagaimana cara saya melakukan penyambungan atau memperbaiki reel saya yang patah. Oke, ikuti terus, jangan skip ya, biar kalian paham. Oke. Oke guys, untuk langkah pertama yang kita lakukan, garpu dulu. Garpunya kita patah, kita ambil segini lah, kira-kira 5 cm. Oke, menggunakan tang. Kemudian yang atasnya. Nah, ini hasilnya. Kira-kira 5 cm sampai 7 cm lah, cukup itu. Oke, lanjut. Oke guys, selanjutnya kapas. Nah, kapas ini kita gunakan tipis saja. Pokoknya tipis aja, nggak usah tebal-tebal, karena fungsi dari kapas ini untuk merekatkan lemnya. Jadi kita ambil kira-kira segini ini kapasnya, lalu kita lilitkan, kita lilitkan ke sendok garpu yang sudah kita potong ini. Nah, seperti ini. Dilihat ya, ini terlalu putih sih, jadi nggak terlalu jelas. Oke, seperti inilah. Oke, lalu oke guys, setelah kapas kita lilitkan ke sendok garpu tadi, langsung kita tempel ke
bagian yang patah. Jadi ini yang patah. Nah, posisikan seperti ini. Berikan lebih. Ini kan ada lebihnya, guys. Oke, berikan lebih seperti ini. Nah, sebelum kita ikat, kita berikan lem dulu. Seperti ini. Berikan secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak dia bisa menetes ke bagian bawah ini, jadi nanti senar kalian bisa keras karena kena lem juga. Setelah kita beli lem, biarkan mengering dulu, guys. Oke, nah, setelah menunggu kurang lebih 5-10 menit, ini sudah kering, guys. Bisa dilihat, sudah kering. Bentuknya belum beraturan sebenarnya. Nah, ini masih bisa kita rapikan nanti. Oke, ini dan untuk selanjutnya proses ikat mengikat. Jadi yang kita ikat itu bagian sini aja, guys. Sini aja. Oke, kita ikat. Oke, guys, kita mau ikat talinya. Oke, guys, sudah kita ikat. Nah, sisanya kita potong, ya. Nah, seperti ini. Selesai. Untuk selanjutnya, hasil ikat ini kita beri lem sedikit saja agar tidak keluar dari reelnya atau tidak keluar dari porosnya, karena kita jadi ada membuat lubang di daerah sini. Nah, seperti ini, guys. Ini sudah di rem, guys. Ini kita nunggu kering juga sebentar aja, ini kering karena bagian luarnya. Oke, guys, sambil menunggu kering ini. Oke, terima kasih buat kalian yang masih mengikuti atau masih menonton atau menyaksikan sampai detik ini. Begitulah cara saya menyambung reel saya yang patah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mungkin untuk kalian yang mempunyai masalah yang sama dengan saya, yaitu patah. Oke, mungkin itu aja. Oh iya, jangan lupa ya, tetap dukung channel ini, bantu channel ini berkembang dengan baik dengan cara klik subscribe-nya, sertakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari saya, dan juga klik like-nya, berikan komen. Berikannya masukan yang terbaik agar channel ini cepat berkembang. Oke, mungkin itu salam dari saya, Kebelet Mancing. Mantap.